Mau berkorban.
Ku sembah dia serahkan anaknya. Kesialah mau berkorban bagi kudanakan kasih seperti kasih bersyukur karena kasih setia. Ku sembah selama hidupku, ku sembah kasih Allahku sungguh takdir. Ketika dia serahkan anaknya, kesialah mau berkorban bagi kudanaku. Terima kasih seperti kasih, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah selama hidupku, ku sembah kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Tak ada kasih seperti kasihmu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Kau baik, haleluya.
dahsyat, ajaib ajaib ajaib. Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Kemurahanmu oleh kuat RohMu yang kudus,
boleh dilimpahkan bagi kami. Roh-Mu yang kudus dinyatakan bagi kami. Haleluya, 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 Bapa. Datanglah Bapa dan penuhilah, datang dan Bapa jamah dan urapi dalam hadirat-Mu. Rejamu di akhir
bila kami dengan minyak baru. Melihat kuasamu dicurahkan di tempat ini, kami rindu Tuhan melihat kuasamu dicurahkan. Kami rindu Tuhan melihat kuasamu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasamu di hati kami. Oh, 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 haleluya. Engkau baik Bapa, Engkau baik Yesus. Haleluya. Bagimu Bapa lah yang hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan begitu baik kepada kami. Oleh kemurahanmu dan oleh kebaikanmu kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena mujizat Tuhan, semua karena kekuatanmu dan kuasamu yang kau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami mempercayakan tubuh, jiwa, roh ini ke dalam tangan-Mu. Mau datang kepada-Mu dan berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GBI, Double Sila, Tumenten. Secara khusus sama berdoa buat mereka Bapa, biar Tuhan tolong mereka dimanapun mereka berada. Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan pertolongan Tuhan bagi kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam kesehatan mereka, kami berdoa Tuhan, Engkau
Nolong mereka dan menjamah mereka dan memberkati kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di GBI Double Sila Tumenten. Tuhan, bila Engkau menjumpai mereka dalam keadaan lemah, bila Engkau jumpai mereka dalam keadaan yang sakit, bila Engkau menjumpai mereka dalam keadaan yang mereka saat ini membutuhkan uluran tangan-Mu, kami berdoa Bapa, dan Engkau nyatakan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan Tuhan, terimalah mujizat Tuhan, terimalah anugerah Tuhan dan berkat melimpah dalam hidupamu. Tuhan, kiranya senantiasa melimpahkan berkat-berkat surgawi melimpah dalam kehidupamu. Berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kekuatan yang baru, hikmat-Mu dan Roh-Mu boleh turun dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Berkati jalan usaha pekerjaan mereka. Kalau ada dalam usaha mereka ada jalan buntu, Tuhan buka jalan. Dalam usaha mereka ada jalan macet dalam keuangan mereka, kami percaya Tuhan punya sumber dan punya cara untuk memelihara mereka dan menolong mereka. Dalam mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong Bapa agar mereka boleh tetap memiliki pekerjaan yang tetap untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam mereka membutuhkan Bapa uluran tangan, Tuhan menolong mereka dalam rumah tangga mereka, Tuhan tolong Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh sinar jemaat-Mu ini dan teman-teman kami menyaksikan kami, berkat Tuhan boleh melimpah dalam kehidupan mereka juga Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik hari ini, kami menyerahkan hidup kami, biar kami senantiasa dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Roh Kudus, bila Engkau ada dalam kehidupan kami, kami dipimpin, kami dikuasai, kami dikuatkan, dan kami dimampukan. Mau berdoa dan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Anugerah-Mu Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Berkati bangsa kami Indonesia ini Bapa, dan oleh bangsa ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Berkati bangsa ini Bapa, dari pemerintah pusat sampai kepada daerah RT RW yang ada, segala sistem yang ada, segala keputusan-keputusan yang mereka ambil, Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga kami boleh melihat keputusan yang diambil mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden sampai kepada wakil dan sampai kepada RT RW yang ada. Berkati segalanya, kami percayakan segala kepertaruhan bahwa Tuhan tidak pernah terlelap bagi bangsa ini. Mata Tuhan selalu ada bagi bangsa ini. Berdoa dan memberkati bangsa kami Indonesia dalam nama Yesus. Berkati juga Bapa bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Berkati Bapa, kami tetap berkata bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Berkati para pasien COVID-19 juga Bapa, dimanapun mereka berada, Tuhan ulurkan tangan, Tuhan jamah mereka dan sembuhkan dan pulihkan Bapa. Mereka terkena, terdampak, Tuhan tolong Bapa agar mereka boleh tetap pulih dan sembuh dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga buat dokter dan para suster dan para medis, tenaga medis yang ada, biar mereka boleh dapat mengerjakan dan melakukan dengan sepenuh hati, dengan mengasihi Engkau, dengan tetap fokus kepada-Mu, tetap mengasihi jiwa-jiwa yang ada. Mau berdoa dan memberkati hidup mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong juga agar wabah virus corona cepat berlalu, sehingga kami boleh kembali melakukan segala aktivitas kami, bisnis kami, usaha kami, pelayanan, semua dapat berjalan normal kembali untuk kemuliaan nama Bapa. Kami juga menyerahkan seluruh kebenaran kami dan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu boleh melimpah dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu dan saudaraku semua? Jumpa kembali kita dalam dimana kita berdoa untuk mohon kepenuhan Roh Kudus, dan kita sudah berdoa sejauh ini, dan saya percaya bahwa kita semua sudah dilawat Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sehingga dalam doa-doa pencurahan Roh Kudus kita boleh mengalami benar-benar Roh Kudus ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita, turun memenuhi kita. Hari ini kita belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ke-1. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 dan seterusnya. Efesus 1 ayat yang ke-1 dan seterusnya, saya bacakan bagi kita semua. Salam dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekayaan orang-orang yang terpilih, terpujilah Allah Bapa Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya mulia yang dianugerahkan kepada kita di dalam Dia yang dikasih-Nya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita semua dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang baik di sorga maupun di bumi. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ini adalah surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus ketika ada di penjara kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Jemaat Tuhan yang ada di Efesus dikatakan bahwa dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Dia menjadi Rasul oleh karena kehendak Allah, maka ia menjadi Rasul dan dia menuliskan surat kepada mereka, kepada orang-orang kudus di Efesus. Ini adalah orang-orang jemaat dikatakan oleh Rasul Paulus adalah mereka adalah jemaat-jemaat yang kudus. Kenapa mereka dikatakan jemaat yang kudus? Karena Yesuslah yang menguduskan mereka. Yesuslah yang telah menguduskan orang-orang yang ada di Efesus. Mereka yang telah menerima Yesus dikatakan mereka telah dikuduskan dalam Kristus. Kenapa dikuduskan? Karena mereka mendapatkan pengampunan dosa. Hal yang sangat penting dalam kehidupan ini adalah apabila kita menghadap Allah, apabila kita berpaling kepada Allah, hidup kita harus kudus. Dan salah satu penyebab utama untuk kita tidak bisa menerima kekudusan adalah karena dosa. Allah itu kudus, maka setiap orang yang menghadap kepada Dia harus kudus. Peristiwa ini dikatakan di dalam bagaimana Musa ketika dia menghadap Allah, dia harus kudus. Dan orang Israel yang ada pada zaman itu pun kalau mereka menghadap Allah harus dengan kudus. Baru bisa mereka menjumpai dengan Allah. Nah, Allah ini kudus. Allah yang kudus ini menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Menyatakan rahasia yang luar biasa lewat Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Yang lahir sebagai seorang bayi dan juga mati di atas kayu salib. Dan saat ini bangkit dan naik ke surga. Dan telah memberikan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Nah, Dia yang menguduskan orang-orang yang ada di Efesus, Dia mau supaya orang-orang di Efesus pun kudus. Maka dikatakan orang-orang percaya yang ada dalam Kristus, mereka yang percaya dalam Kristus, mereka dikuduskan. Nah, salah satu yang membuat mereka kudus adalah darah Yesus. Darah Yesuslah yang menguduskan orang-orang yang ada di Efesus. Dan saya percaya bahwa kita pun semua yang ada, darah Yesus jugalah yang menguduskan kita, darah Yesus jugalah yang membaharui kita, darah Yesus jugalah yang akhirnya selalu menolong kita dan memberkati kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi harapan saya, bahwa kita pun sebagai jemaat Tuhan yang ada di GBI Double C Latumentan maupun Bapak Ibu yang menyaksikan di channel ini, kita semua adalah orang-orang kudus yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita dikuduskan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Pemazmur bilang begini, orang yang naik ke gunungku yang kudus adalah orang yang tangannya harus suci dan kudus. Orang yang mau terima berkat Tuhan, mau terima anugerah Tuhan, hidupnya harus kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, saudara yang saya kasihi dalam, Yesus Kristus telah menyediakan kekudusan itu bagi kita. Bahkan dilanjut dikatakan, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Oleh karena itu, saudara, biar tubuh kita ini adalah bait Allah, maka kita harus tubuh ini kita pelihara dengan sedemikian rupa, yaitu kita kuduskan. Bagaimana kita kuduskan? Yesus Kristus menyediakan itu. Yaitu apa, saudara? Darah Yesus menyucikan dan menguduskan kita. Nah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dalam Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. Selain adanya kekudusan dalam kehidupan ini, ada juga kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah satu upaya yang diberikan Tuhan kepada kita dengan cuma-cuma, tanpa melihat siapa kita, tanpa melihat siapa latar belakang kita, engkau penjahat, engkau pendosa, engkau apapun, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dia memberikan pengampunannya kepada kita, dia menguduskan kita dengan latar belakang kita yang begitu buruk rupa, tapi dia mau datang untuk menolong kita dan memulihkan kita. Dia menyertai kita, kasih karunia-Nya selalu menyertai kita, dan damai sejahtera juga menyertai kita. Bukankah akhir-akhir ini kita membutuhkan hal ini dalam kehidupan ini? Ada begitu banyak orang yang mungkin sudah pusing, stres, dan luar biasa mereka depresi. Tapi kalau ada damai sejahtera Tuhan dan ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu, engkau selalu menemukan cara dan jawaban-jawaban yang pasti. Ketika engkau berada dalam keadaan sendiri, ketika engkau berada dalam keadaan di mana engkau tidak tahu lagi bagaimana menghadapi keadaan ini, ingatlah ada Yesus di sampingmu. Ingatlah ada satu pribadi yang melihat engkau dan sedang menatap engkau, dan dia berkata, yuk bangun, bangkit, ayo saya bersama dengan kamu. Ingatlah bahwa dia ada di sampingmu dan selalu siap untuk mau menolongmu. Keluargamu tidak bisa menolongmu, sanak saudaramu tidak bisa menolongmu, ada Yesus yang menolongmu. Ada Yesus yang selalu 24 jam engkau jumpai dan engkau berseru kepadanya, Tuhan tolong saya, dia datang menolong kamu. Simple saudara, Yesus itu ketika Petrus jatuh dalam, ketika Petrus bilang gini, Tuhan kalau itu engkau suruhlah saya berjalan di atas air. Lalu Tuhan bilang gini, jalanlah, dan dia jalan. Tapi waktu dia jalan di atas air, terlihatlah dia gelombang, lalu dia takut dan dia tenggelam. Tapi satu doa pendek yang saya bilang itu sangat pendek. Dia cuma bilang, Tuhan tolong saya. Dan saat itu juga Tuhan datang menolongnya. Kalau mungkin kita akhir-akhir ini kita berada seperti Petrus, yang dimana ada hembusan angin corona, angin dampak dari corona ini luar biasa, yang membuat kita mulai takut dan cemas. Tapi saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan datang menolong kita. Tangannya selalu terulur buat kita, untuk menolong kita. Maka Rasul Paulus bilang, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Waktu kita takut, ada damai sejahtera datang kepada kita, memberikan kita ketenangan. Bukankah ini adalah suatu penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini? Dalam hidup ini akhir-akhir ini yang dibutuhkan adalah ketenangan. Damai sejahtera itu boleh melimpah dalam kehidupan kita. Sehingga kita selalu berkata kepada masalah pergumulan kehidupan yang ada, dia tidak bisa dapat menguasai kita. Corona tidak bisa dapat menguasai kita. Corona mungkin bisa membunuh tubuh ini, tapi corona tidak bisa membunuh jiwa kita, karena jiwa kita sudah tenteram bersama dengan Yesus. Karena gara-gara mungkin corona kita meninggal, kita saat ini pun ada bersama dengan Yesus. Jadi kita tidak usah takut. Kasih karunia dan damai sejahtera inilah yang melimpah dalam kehidupan kita. Lebih lanjut ya, dikatakan nih, kekayaan orang-orang yang terpilih. Judul perikopnya, kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan seperti apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Mana? Berkat rohani, segala berkat rohani di dalam surga dilimpahkan, dikaruniakan kepada kita, diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Namanya juga karunia, tanpa usaha saudara. Kalau usaha berarti bukan karunia. Kita terima Yesus dengan usaha kita adalah terima Yesus dan jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka segala berkat dari surga, bahkan di sini ya, segala berkat rohani di surga ya, dikaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Saya enggak bayangkan berkat rohani di surga itu seperti apa. Lebih lanjut dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya.
Sebelum dunia dijadikan, kita adalah orang pilihan. Kita sudah dipilih dan tentukan untuk dikuduskan. Ternyata saudara, berkat rohani yang di surga adalah kita bersyukur kalau kita bisa menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan kita dikuduskan. Ini adalah berkat rohani. Kita dikuduskan untuk apa saudara? Terima berkat Tuhan. Terima pertolongan Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima pemeliharaan Tuhan. Terima mahkota di surga. Kita hidup bersama dengan Tuhan di surga. Amin ya saudara. Yang kedua dikatakan adalah dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita diangkat menjadi anaknya. Anaknya saudara, menjadi anak-anaknya. Kita selain dikuduskan, kita ini adalah anaknya yang mendapat hak waris dari kerajaan surga. Bayangkan saudara, kita di dunia ini, kita kadang berpikir kenapa saya tidak lahir dari keturunan orang kaya, kan enak. Ya kan? Kenapa saya lahir seperti ini? Tapi kita perhatikan, ketika kita terima Yesus adalah Raja Pencipta segala alam semesta, adalah pemilik kehidupan kita. Waktu kita terima Dia, kita menjadi anaknya Dia. Ya saudara, kita menjadi anak artinya seluruh berkat-berkat ilahi itu menjadi bagian kita. Diwariskan kepada kita, diberikan kepada kita. Apa yang Bapa punya itu juga yang kita punya. Bapa punya dunia ini juga kita punya. Bapa punya alam semesta, kita juga punya alam semesta. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, lebih lanjut dikata supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dianugerahkannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tadi saya sudah sampaikan di awal, pengampunan dosa. Siapa yang bisa berhak untuk mengampuni dosa? Tidak ada. Hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Alkitab berkata dalam Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, mari kita berperkara, akan menjadi putih. Sekalipun hidup kita seperti apapun, latar belakang kita gelapnya seperti apapun, kalau kita datang kepada Tuhan, selalu tersedia pengampunan bagi kita. Gak heran saudara, nanti di surga sana, kita akan melihat, kok dia di dunia ini, kok dia jadi penjahat, tapi kenapa dia ada di surga? Karena pengampunan di akhir hidupnya, dia datang kepada Tuhan, dia berbalik kepada Tuhan. Sebaliknya, di surga sana pun nanti kita lihat, dari surga kita bisa melihat, kok ada pendeta yang terkenal, ada di neraka. Kenapa? Karena mungkin di akhir hidupnya pun, dia tidak menjadi setia. Kita renungkan bersama. Segala berkat rohani ini datang kepadamu sebagai persiap, sehingga dikatakan di ayat 10 sebagai persiapan kegenapan waktu untuk dipersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku berkata dalam Kristus, karena dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Mendapat bagian yang dijanjikan yaitu apa? Menjadi kepala di dalam Yesus, menjadi pemimpin. Nanti satu kali kelak, kitab Wahyu bilang apa? Kita akan nanti memerintah bersama dengan Yesus di 1000 tahun damai. Yesus sebagai mempelai pria yang datang sebagai raja, dan kita akan memerintah bersama Dia dalam kerajaan 1000 tahun damai, bahkan sampai kepada kerajaan kekal. Amin ya saudaraku, yang kasih itu adalah berkat-berkat rohani. Yang hari ini mungkin kita di bumi ini kita jadi raja-rajaan, tapi nanti di surga sana, dalam kerajaan surga, kita diangkat menjadi anaknya, dan kita mendampingi Dia, kita bersama dengan Dia, kita memerintah. Luar biasa, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus.
Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dalam momen di mana kita berdoa untuk mohon Roh Kudus, kita dimeteraikan. Dan barang siapa menggugat meterai ini, dia akan berhadapan dengan pemilik meterai itu. Dan ada hukum yang mengikat meterai itu. Bapak Ibu tahu kan, namanya kita kalau ada sesuatu pernyataan atau satu apapun, perjanjian apapun, kalau ada meterainya, maka akan sah secara hukum dan bisa digugat. Dan orang yang tanda tangan di situ adalah orang yang berkuasa untuk menentukan kita ada di mana, itu punya kekuatan. Nah, kita yang terima Tuhan Yesus, berkat rohani adalah kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dikatakan selanjutnya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jaminan ya saudara. Roh Kudus adalah jaminan. Dia memeterai kita dan dia menjaminkan kita. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menggugat kita, yang bisa menghancurkan meterai ini, yang bisa memperkarakan meterai ini. Karena adanya meterai ini, maka kita akan dibela habis-habisan oleh Tuhan. Kita menjadi miliknya Tuhan, dan Tuhan dimanapun mata Tuhan selalu mengawasi kita, dimana kita ada Roh Kudus, Tuhan selalu mengawasi kita dalam keadaan susah bagaimanapun, dalam kita lemah seperti apapun, dalam kita cemas seperti apapun, dalam kita down seperti apapun, Dia datang untuk menolong kita. Karena ada meterainya, adalah jaminannya, karena ada dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang saya rindu, dan supaya semua jemaat Tuhan, kita semua yang menyaksikan ini, penuhi. Karena itu adalah jaminan, meterai dan jaminan Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita mengaku bahwa kita adalah miliknya Tuhan? Adalah ada meterainya. Janjian ini bukan ini barang palsu ini. Janjian ini bukan miliknya saya. Nanti Tuhan datang kali yang kedua, Tuhan melihat meterai, hanya ada meterai lah yang itu, ini adalah miliknya saya. Ini sah, dan ini jaminan Roh Kudus yang mengatakannya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari dalam kehidupan ini kita terus andalkan Tuhan, kita terus minta supaya hidup kita dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dan saat ini Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita untuk kita minta leluasa bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita akhiri dengan doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu Bapa di hari ini, bersyukur dan berterima kasih Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami. Kami dalam mohon Roh Kudus ini, kami rindu Tuhan, penuhi kami terus, hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami, sehingga kami selalu ada dalam kekuatan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu, meterai penuh. Kami selalu menjadi milik-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akhiri doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan.